Innan nafsa, sesungguhnya setiap jiwa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tamuta, dia tidak akan mati, hatta tastakmila rizquha, sampai Allah Subhanahu wa taala cukupkan rezekinya. Maka tidak perlu kita takut di dalam kehidupan ini. Habis rezeki kita, mati kita, selesai. Kan, tapi selagi kita masih hidup, Allah Subhanahu wa taala masih akan berikan kepada kita rezeki. Kenapa kita harus hasad kepada orang lain? Kenapa kita harus berlaku zalim kepada orang lain? Kenapa kita harus berbuat curang kepada orang lain? Kenapa kita harus menggunjingkan orang lain agar mendapatkan sesuatu dan seterusnya? Kenapa kita harus memburuk-burukkan orang lain agar kita mendapatkan rezeki dan seterusnya? Bukankah rezeki tersebut akan sampai kepada kita sebelum kita mati? Innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Setiap jiwa itu dia tidak akan mati sampai Allah Subhanahu wa taala cukupkan rezekinya. Wa ajalaha, dan juga ajalnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Janganlah sampai istibta'ur rizqi, terlambatnya rezeki yang akan diberikan kepada kalian tersebut. Tabtaghihi bimaharimillah, engkau cari dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat zalim kah, berbuat curang kah, berbuat dusta kah, mengambil hak orang lain kah, menzalimi orang lain kah? Yang mana semua itu semua nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak, sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi.